sholat, sholat. Ini kisi orang karuan teman anakku. Lah piye karuan apa orang? Ukur-ukur wudu disit, baca sholawat disit, lingkungan Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Siap? Bu siap bu? Siap, Pak, siap. Nah, selesai ngaji nanti Ahmad ya Habibi. Sambut sama ibu Habibi. Habibi salam. Habibi ayo buka kamar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Karena ibadah itu bagi kita tidak hanya ke masjid, tidak hanya ke madrasah, tidak hanya ke majlis taklim, semua yang kita lakukan bisa menjadi nilai ibadah. Yang biasa ke sawah, silahkan itu jadikan lapang ibadah. Yang biasa ke kebun, silahkan itu jadikan lapang ibadah. Yang biasa ke kantor, silahkan Pak, itu jadikan lapang ibadah. Karena ibadah itu fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi ta'diman li rabbi. Itu ibadah. Kalau sholat bagian daripada ibadah, puasa bagian daripada, nikah bagian daripada ibadah. Cuman mengukur diri kalau nikah. Kalau mau bukti mana aja di surga nambahnya. Karena ibadah nikah itu paling pertama dan terakhir. Iya, ibadah pertama kali itu adalah ibadah nikah yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, yang meminta mas kawinnya adalah membaca sholawat. Sampai bingung Nabi Adam, baca sholawat sih ke priwe. Kayak tak mau dibayar, mari meraikat Jibril. Akhirnya Nabi Adam nanya kepada malaikat Jibril. Ini maksudnya malaikat, aku mau nikah sama Hawa, tapi Hawa jaluk mas kawinnya baca sholawat. Kepriwe carane, aku ge ora ngerti. Terus kepriwe, takut jajal mari Gusti Allah. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu, bagaimana membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Allah, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi, kepada Nabi Adam. Maka ada sholawat Jibril. Iku sholawat mas kawin Nabi Adam maring Siti Hawa. Jajal di sini ada enggak yang mau mas kawinnya sholawat? Ada enggak? Kalau ada enggak apa-apa, saya nambah lagi sini satu. Subhanallah, itu silsilahnya sholat wajib. Mergone baca sholawat bagian daripada ibadah. Maka ibadah itu dilihat dari waktu dan tempat, terbagi menjadi empat.
ada yang ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Apa? Ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Niku ibadah sholat. Ditentukan waktunya, satu hari satu malam berapa kali yang wajib? 5 kali. Lagi akeh duit, sedina 7 kali. Oleh apa? Lagi sehat, banyak duit, anak pada sehat, sehari semalam 12 waktu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ditentukan waktunya cuma 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selain itu sunnah. Lagi punya duit ya tetap 5. Akeh duit ya tetap 5. Bojo siji ya tetap 5. Bojo papat ya tetap 5. Itu ditentukan waktu. Namun tidak ditentukan tempatnya. Maka tidak apa-apa, Pak, Bu, yang memang jauh kebunnya, jauh sawahnya, bikin tempat sholat. Boleh? Boleh. Pakai daun? Boleh. Maka jangan ada alasan. Aku mau ratu sholat sih, lagi nasik, permisi, kok aduh, gue aduh, balik disit matu ya, naik waktu dalam. Kenapa harus pulang dulu sholat itu pun gak apa-apa, sah. Cuma yang utama itu di masjid. Di masjid yang utama berjamaah. Berjamaah sing utama rampung wiridan membe bubar. Tapi bukan berarti di kebun tidak sholat, bukan berarti di kantor tidak sholat, bukan berarti di pasar tidak sholat. Itu ibadah sing ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Yang kedua, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Ini yang keberapa? Ini sudah jam 11 ya. Ini belum nyampe sih, padahal. 10 menit lagi boleh? Enggak marah? Enggak capek? Kok ngerasa ya capek? Ini jam 10:30 ya. Sampai mana berusaha? Tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya. Ibadah apa itu? Berzikir kepada Allah. Tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, dimanapun boleh. Boleh. Kalau di kamar mandi boleh. Jangan. Boleh. Tetapi dengan hati. Ketika di kamar mandi, Subhanallah. Ya gak boleh. Di masjid malah. Di masjid ngantuk, di kamar mandi istighfar. Inna likulli makanin maqalun wa inna likulli maqalin makanun. Setiap tempat ada basahnya, setiap basah ada tempatnya, disesuaikan dengan tempat. Tapi tidak boleh kita lupa akan Allah Subhanahu.
kamar boleh, boleh. Bangun tidur boleh, boleh. Lagi masak, boleh. Itu berpikir kepada Allah atau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, coba aja ibu, nyamber atau nyamber? Paca solawat. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi. Kok kayak gitu solawatnya? Kalau betul nggak ada duit. Assalamualaikum. Amin. Insya Allah belum dimakan saja sudah enak. Nah, itu. Ya. Tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan tempat. Bahkan di dalam kaumkil itu, siapa orang yang bersolawat di waktu duduk, maka akan diampuni dosanya sebelum dia berdiri. Man sholla alayya wa huwa qa'imun ghufira lahu qabla julus, wa man sholla alayya wa huwa julus ghufira lahu qabla qiyam. Siapa orang yang bersholawat di waktu duduk, maka akan diampuni dosanya sebelum dia berdiri. Ketika berdiri akan diampuni dosanya sebelum dia duduk. Bahkan hingga fil manam, orang yang membaca solawat ketika tidur maka tidak akan diampuni dosanya sebelum dia itu bangun. Mau diampuni dosa? Mau diampuni dosa? Oh. Karena yang membuat sulit itu cuma satu dosa. Baca sholawat sambil tidur, maksudnya itu sebelum tidur membaca dulu sholawat. Coba dibikin romantis. Dibikin romantis. Apa baca sholawat pun buka wudhu harus dalam keadaan suci? Sallallahu ala Muhammad. Istrinya sallallahu ala Muhammad. Boleh, boleh. Kenapa tidak? Subhanallah. Nabi Muhammad begitu romantisnya dengan istri. Begitu romantisnya dengan istrinya. Saya ngomong dengan istrinya, enggak istri-istrinya. Dengan istri. Tapi begitu sabarnya pula baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya enggak ada di kita itu yang sabarnya kayak Nabi Muhammad. Kira-kira ada. Suatu waktu Nabi Muhammad itu sedang bersinggah buruk. Kuncek bahasa Sunda lelendehan. Kuncek bahasa Jawa nama? Leye-leye. Ya, istrinya bukan suamiku. Apa istriku? Nah, istrinya ada yang datang bawa makanan. Aku ketahuan akhirnya pembantu yang nganteri. Cemburu. Nah ini cemburu itu sifat manusia, sifat wanita. Maka gak boleh disalahkan. Ya gak boleh disalahkan. Kalau kita di motor ya, di belakang istri ada yang mandang benih. Langsung dicubit dari belakang. Wih!
Itu memang karakternya, nggak usah dimarahin itu ya. Itu dia cuma lihat kalau memang dia original, kenapa aku pilih kamu, bukan kamu apa segalanya. Ya udah kayak gitu ya, udah selesai lagi gitu si perempuan. Nah, dipukul tangannya pecah, pinggangnya, piringnya itu pecah, berserakan, makannya berserakan. Apa Nabi Muhammad marah? Pecahan piring diambilin sama Nabi Muhammad, makanannya diambilin sama Nabi Muhammad, diberesin sama Nabi Muhammad. Itulah kesabaran Nabi Muhammad. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu? Habis berdakwah, Nabi Muhammad menyebarkan agama Allah, ketuk pintu 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak ada yang buka. Sorban ketika tidur di depan rumah, di depan pintu. Esok-esok jengkel apa enggak? Sampai marah, kenapa enggak bangunin saya sudah bangunin 3 kali, tapi takutnya engkau kelahan. Kalau kita gimana? Tendang pintunya. Makanya jangan salah kalau istri kita belum mau dimadu. Oh, kita hanya aja belum kaya Nabi. Kaya Nabi cuma nikah kok. Makanya Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Itu aja salah satunya, menebar kasih sayang dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Bahkan Nabi sampai kepada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah sudah jelas, Nabi menyebarkan, Nabi mengajarkan, Nabi menjadi figur untuk umat Islam seluruh dunia. Maka ada istilah al-basariyah, asamiyah. Al-basariyah maksudnya Nabi langsung menjadi suri tauladan untuk umatnya. Kalau kita kadang-kadang buat istri aja belum mampu menjadi calon, saya itu sama saya. Apa sama? Dikira enggak Bapak ya. Kalau kita kadang-kadang untuk anak saja belum bisa jadi suri teladan, seperti apa ya tadi, anak kita pengen baik, kita tidak berusaha baik kepada orang tua. Pengen anaknya baik, perbaiki diri kita kepada orang tua kita. Insya Allah itu akan menjadi jalan yang lebih cepat baiknya anak kita kepada kita. Orang tua saya sudah meninggal, masih bisa-bisa. Yang pertama mendoakan, yang kedua infak sedekah atas nama kedua orang tua kita. Orang tua kita dulu sukanya pakai batik, kita beli batik kasih sama Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf, saya sedekah atas nama Bapak. Oh, terima kasih. Namanya siapa? Suherman. Ada Suherman. Mbak istrinya Suhutini. Ada Suhutini. Ada. Oh iya, Allahumma akbir. Lalu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma akbir, Al-Fatihah. Nah itu. Bahkan kalau kita diberikan setelah itu tambah rezekinya oleh Allah. Oh, bapak saya dulu sukanya pakai motor, motornya motor Beat. Beliin. Itu kan, kalau mohon maaf ya, saya pernah
kamu bapak ya. Ya siapa? Dulu bapak saya sukanya ikan emas. Jadi beli ikan emas, disimpan di kamar tempat bapaknya dulu tidur. Bukan itu maksudnya. Gitu loh. Maksudnya itu dikasihkan. Beliin yang biasa dulu disukai oleh orang tua, disedekahkan atas nama orang tua. Dulu orang tua saya sukanya motor Beat. Kemana-mana pengennya pakai motor Beat aja. Sampai dibelikan sama orang tuanya Fortuner, gak mau, pengennya motor Beat. Berarti memang orang tua saya punya sejarah dengan motor Beat. Jangan-jangan dapat ibu kita, ibunya itu gara-gara motor Beat. Saya punya rezeki beli motor Beat. Tadi sama Pak Kiai kasih sama Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, kayaknya Pak Ustadz kesana kemari masih pakai sepeda. Kebetulan dulu orang tua saya sukanya motor Beat. Mohon dimanfaatkan untuk menuju kebaikan dan mohon doakan orang tua saya. Kira-kira jos apa tidak? Jos apa tidak? Mau dilakukan apa tidak? Itu yang dimaksud oleh agama. Kalau di sini saya tidak, bukan malah orang tua saya sukanya ikan mas. Dibeliin ikan mas ke pasar, dimasak, disimpan di kamar tempat orang tua kita dulu tidur. Eh, sudah paham sampai di sini? Paham? Paham. Nah itulah Islaminya. Nabi sampai kepada basariyah, sesama manusia. Nabi begitu menebar kasih sayangnya. Sampai suatu ketika Nabi rutin. Rutin tahu? Kebiasaan menyuapi seorang pengemis yang buta. Yang padahal agamanya Yahudi. Agamanya Yahudi. Setiap pagi, sore, diantarin oleh Nabi, disuapin oleh Nabi. Sampai dalam satu riwayat itu dikatakan pengemis itu tinggal nelan. Gak tahu, gak dijelaskan apa dikunyah oleh Nabi, apa memang diracik oleh Nabi. Wallahu a'lam. Yang jelas pengemis itu tinggal nelan tanpa harus kunyah. Makanya begitu Nabi wafat, diganti khalifahnya oleh khalifah Umma Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada waktu itu rebutan. Nah ini, jadi sudah biasa ada dari sononya rebutan kekuasaan itu. Sudah ada dari sononya. Makanya jarang kan, bahkan nggak boleh. Kepala desa calonnya cuma satu, ya nggak rebutan kan? Bupati calonnya satu, boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Pemilihan. Nah, demokrasi pada waktu itu dibuka. Jadi dari dulu sudah ada demokrasi. Makanya orang yang mengatakan demokrasi itu adalah togut yang tidak tahu sejarah. Itu. Yang tidak tahu sejarah. Begitu Nabi wafat, mengangkat khalifah yang diajukan dari Muhajirin dan Ansor. Orang Muhajirin mengatakan kami yang lebih berhak karena kami yang selalu menemani Nabi dari Mekah sampai ke Madinah. Golongan Ansor, kami yang lebih berhak menggantikan posisi Nabi karena kami yang menyambut dan mempersilahkan baginda Rasul dan sahabat untuk tinggal di Madinah. Akhirnya pemuda pemberani berdiri, semuanya mempunyai hak. Cuman ada syarat yang akan saya ajukan. Pada waktu itu suku yang terbaik adalah suku Quraisy.
Suku Quraisy itu suku yang terbaik, suku yang terhormat. Maka saya akan ajukan, yang penting dari suku Quraisy, mau dari Muhajirin, mau dari Ansor, yang pertama yang terpenting adalah dari suku Arab yang terhormat, yaitu adalah suku Quraisy. Yang kedua, karena ini menggantikan posisi Nabi, orang yang pernah diperintah untuk oleh Nabi untuk menggantikan posisi Nabi pada waktu itu, suku Quraisy adalah Abu Bakar, yang pernah disuruh oleh Nabi langsung adalah Abu Bakar. Maka yang diangkat pada waktu itu menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai pada waktu itu. Beda dengan sekarang. Iya enggak? Iya tidak? Pilihan 5 tahun sekali, beda pilihan musuhan sampai 5 tahun. Ini mah di saya. Di saya. Nah sekarang sebentar lagi ya. Kita jangan sampai terjebak. Yang menikmati itu mereka. Iya apa tidak? Beda pilihan hal yang wajar, kok beda pemikiran, tapi aja kesukaan biasa mau. Siap. Saya tidak akan marahkan kemana. Semuanya sudah punya pilihan masing-masing. Dari dulu ini membuka sejarah, dari dulu sudah ada. Maka yang terangkat pada waktu itu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq karena mengganti baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya melihat jejak daripada Nabi. Salah satunya jejak Nabi adalah nasi makan nyuapin sama orang Yahudi. Penamis. Komplit? Komplit? Penamis, buta, Yahudi, jajal. Ya mau diartinya apa? Kalau secara nafsu, iya enggak? Tapi oleh Nabi disuapin. Nah begitu diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar nyoba. Pengemis itu siapa ini? Saya. Siapa yang biasa? Siapa yang biasa? Ini enggak biasa kayak gini. Yang biasa itu sangat lembut dan begitu nikmat saya makannya. Ini tidak biasanya. Siapa ini? Umar Abu Bakar langsung ngomong, ya Allah, selembut apa bagi Nabi? Saya sudah mengupayakan selembut mungkin, sebaik mungkin. Saya memang bukan Muhammad. Saya itu yang menggantikan posisi baginda tercinta Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah yang biasa nyuapin saya, yang biasa saya caci maki, yang biasa saya fitnah, yang biasa saya gibah kepada orang-orang yang suka nyuapin saya. Iya, itu Nabi Muhammad, utusan Allah. Langsung dengan seketika bersaksi, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yahudi masuk is, berarti sudah selesai kan? Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alaihi. Bila